Langkah kerajaan menambah baik pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST dengan mengecualikan bahan bacaan disambut baik banyak pihak. Wartawan Nurul Alifah Fatimah Muhammad Nur ada butirannya. Satu lagi hadiah buat rakyat pada tahun 2018. Sifar GST bagi bahan bacaan diseragam dan diperluas meliputi semua jenis majalah, komik, jurnal dan terbitan berkala mulai 1 Januari. Ia satu daripada 7 cadangan bagi menambah baik pelaksanaan cukai itu. Orang ramai yang ditemui di beberapa kedai buku di sekitar Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai langkah bijaksana. Jadi hasrat kerajaan untuk mengelakkan GST itu adalah bagus. Dan ianya menyumbang kepada macam mana kemajuan pendidikan itu bergerak seiring dengan kemajuan negara. Sikit sebanyak dia membantu kami lah dari golongan orang kata duduk KL tapi walaupun orang kata miskin bandar. Betul-betul memang banyak membantu. I feel happy kalau macam tu sebab saya suka membeli buku. Sebeli-beli banyak, still harga dia tak berden. Bagi pengusaha kedai buku Muhammad Iskandar Sultan, sifar GST bagi bahan bacaan langkah tepat dalam menangani beban kenaikan kos sara hidup rakyat serta menyemarakkan lagi budaya membaca dalam kalangan rakyat. Beliau turut menyarankan agar pengecualian itu diberikan kepada semua jenis bahan bacaan yang masih belum diberi pengecualian seperti kad imbasan dan poster. Sebagai seorang runcit dan juga pengguna lah amnya, kalau boleh bahan bacaan semuanya dikecualikan. Sebab dia merangkumi semua bahan bacaan itu, maksudnya tak kisahlah umum ke, untuk sekolah ke atau APT ke apa kan, dikecualikan semua. Senang sikit. Pengecualian itu juga melegakan pengedar majalah dan buku kecil-kecilan yang terjejas ekoran pelaksanaan GST mulai 1 April 2015. Pengecualian GST terhadap bahan bacaan meliputi majalah, komik, jurnal dan terbitan berkala secara tidak langsung dapat mengurangkan beban ibu bapa di dalam mempersiap persekolahan anak-anak sekaligus dapat mengurangkan beban masyarakat di dalam menangani kos sara hidup harian. Alifah Fatimah untuk TV1.